baru. Eh, eh Pak Tresno. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dumateng panjenengan Bapak Haji Suprapto ingkang kula hormati minangka sabil bed wonten ing dalu menika. Ingkang kula hormati linangkung dumateng Bapak Mus Suharjo, Bapak Koperasi. Oke, dumateng para pinisepuh, sesepuh, para pabunden, saha para kadang kaneman ingkang kula hormati. Adik-adik pemuda dari adik-adik KKN yang kebetulan tahun ini, bulan ini menetap atau kos atau mondok di RT 06 Sidoharjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada malam hari ini bapak-bapak, adik-adik bisa menghadiri undangan dalam acara rutin, acara pertemuan warga dilanjutkan dengan pertemuan koperasi simpan pinjam RT 06 Sidoharjo. Mungkin perlu di saya garis bawahi bahwasanya tadi dikatakan dari Bapak Haji Suprapto bahwa acara pada malam hari ini bertepat di Bapak Suharjo. Ini memang sungguh kemurahan hati dari beliau Bapak Haji Suprapto soho Mas Haji Andi sekeluarga, karena memang pada malam hari ini mungkin apa yang dinanti-nantikan dari para pamengku, istilahnya para tokoh-tokoh masyarakat serta bapak-bapak, bahwa pada malam hari ini direncanakan adalah pengukuhan atau pengumuman pengurus RT yang baru. Tadi dikatakan dari Bapak Mus Suharjo bahwa sangat khawatir sekali selama 3 bulan ya Pak RT ini. Menika kok ra ono lek muncul untuk menggantikannya. Lalu saya dalam alternatif kedua itu berpikiran bahwa desakan itu ataupun istilahnya kalau istilahnya basa Jawane wong desa itu diplototan, itu saya berpikir panjang juga administrasi dan kepengurusan RT di kampung kita. Lalu saya gulung maju apa enggak, maju apa enggak, dalam artian kalau dibilang kesibukan ya enggak sibuk saya, kalau misalkan tidak sibuk Pak ya enggak mesti di rumah gitu, karena berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari. Jadi saya mohon maaf nanti apabila dalam pelaksanaan kepengurusan RT dalam bersamai warga kurang tepat ataupun kurang mampu, dalam hal ini saya juga minta bantuannya dan saya juga minta maaf. Untuk yang kedua, kemarin saya sudah sempat ngobrol-ngobrol sama Bapak Eko. Bapak Eko juga selama ini selaku komandan Kamling juga pada saat malam ini juga dilantik sebagai wakil ketua. Alhamdulillah pada kepengurusan hari malam hari ini yang dikukuhkan itu dikatakan Pak Nurjono tadi sangat istimewa karena wakilnya dua. Jadi
RT, ketua RT ini rasa khawatir, rasa wedi. Ya alhamdulillah nek wis diyem-yemi. Untuk yang kedua, yang selanjutnya, dalam perjalanan membersamai warga Tolnang Sidoarjo, mungkin nanti istilahnya ada program-program, kemarin ada sudah kita ngobrol sama Pak Eko dan belum sempat ke semuanya saya undang dari seluruh pengurus, yang istilahnya adalah menegaskan kembali untuk kegiatan Ronda Kamling, karena itu sudah kesepakatan bersama sejak lama dan dari dulu juga itu sudah harus diaktifkan. Juga perlu digarisbawahi bahwasanya saya ini ditunjuk RT bukan karena saya itu bisa atau karena saya itu pinter atau seragam, justru itu malah sebaliknya ya, karena seorang Sutrisno ini jebuling ya memang malas-malasan enggak ratau serampung neng desa, ratau serampung neng masyarakat. Jadi saya ini malam hari ini dadak ke RTW men gelem serawung. Itu juga jadi simbol. Jadi misalkan nanti ada yang malas-malasan serawung, malas-malasan berkegiatan itu nek iso ya siso ya dadak ke RT ngono wae. Itu sangat mudah. Karena saya juga merasa begitu, karena Krisno ki wong e wong males. Ora tau serawung ning desa. Jadi saya sadar. Jadi besok nanti kalau misalkan ada yang kurang serawu ataupun kurang giat ya bisa dijadikan ketua RT mungkin sakit gitu. Lalu untuk program yang selanjutnya mungkin sebelumnya saya bicarakan sama Mas Eko. Mas Eko nak bisa domong kawak di domong ini yura popot sesuk sepengkapi di umum di selanjutnya. Untuk pertemuan warga itu diusahakan dari semua yang sudah berkeluarga, entah itu keluarga baru, keluarga yang lama, itu kita mohonkan untuk semua untuk bisa hadir, karena pada tanggal 10 yang sudah rutin ini itu adalah pertemuan warga dilanjutkan dengan pertemuan koperasi. Jadi nanti untuk pancingan saja, kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Mas Eko bahwa pada malam ke-11 tanggal 10 pertemuan seperti ini akan ada istilah durpres. Jadi nanti silakan dari Bapak di bismillah kita berjalan bersama-sama. Mungkin dari prakata dari saya cukupkan sekian. Namun ada yang kedua perlu saya aturkan, yaitu saya mohon maaf sekali bahwasanya kegiatan kurban akhir-akhir ini saya nggak bisa mengikuti, apalagi tadi kemarin pagi hari Sabtu saya juga sudah pamit sama Bapak Nafi, Bapak Nurjono dan sama Soibul, perwakilan dari Soibul, saya tidak bisa nimbrung membersamai dalam acara penyembelihan hewan kurban karena saya sudah bertanggung jawab kebajut bertanggung jawab dan kegiatan saya di pengurus pemuda Muhammadiyah Kecamatan Turi. Selama ini saya juga berada di sana, sangat dituakan di sana juga. Jadi kemarin saya sudah minta karena ada program-program yang saya jalani pada tahun ini. Contohnya saja tadi Isa itu saya masih berada di lereng Gunung Ngayam Barjo Prambanan. Jadi ya saya harus cepat-cepat turun untuk menghadiri ini dan ternyata 8:30 baru sampai Sidoarjo sini. Saya pulang mandi langsung ke sini. Jadi saya mohon maaf tadi saya sudah SMS itu, saya nanti begitu telat. Dan juga perlu diketahui bahwasanya di apa yang saya tebar daging kurban di sana itu seluruh kampung itu enggak ada yang kurban. Jadi saya membagikan daging kurban di sana itu dimasak bareng-bareng di sana. So, ibu-ibu dimasak bareng-bareng di jalan itu, kumpulkan ibu-ibu, malamnya dimakan bersama-sama. Itu pemberian kita, alhamdulillah. Juga beberapa yang kita dan teman-teman saya tasarufi di Kulon Progo itu dua kali
saya tasarufi di sana kepada daging kurban. Itu di sana sudah tumbuh rasa kurban sendiri, alhamdulillah. Juga saya sangat terima kasih sekali kepada sahibul kurban yang berada di Sidoarjo, bahwasanya permohonan proposal kami dikabulkan, alhamdulillah. Nanti tadi saya ucapkan terima kasih sekali perwakilan saya kepada Bapak Panitia, Bapak Haji Suprapto. Mudah-mudahan dari kebaikan Bapak-bapak sahibul kurban, insya Allah kurban bapak-bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukupkan sekian dulu. Oh ya, ini adalah laporan ya saya lisan, nanti laporan yang tertulis nanti menyusul ke panitia kurban sih, nanti nih. Itu adalah laporan secara lisan dari saya ke pengurusan Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Turi. Tidak baik apabila saya bicara panjang lebar di sini karena masih ada banyak acara. Untuk itu saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembali.